ruang mawar evakuasi. Siap. Pasiennya ya, dievakuasi ke tempat yang lebih aman ya, ya Pak ya? Tempat yang lebih tinggi. Ini ketinggiannya sampai berapa ya? Di atas 50 cm ya, ruangan yang besar. Pak, untuk keseluruhan semua ruangan juga tergenang atau gimana Pak? Ada beberapa ruangan yang tidak. Ada beberapa ruangan yang masih aman. Tapi secara umum sebagian besar terendam. Berapa persen Pak? 90% ya Pak? 90%. Ruang VIP juga kebanjir juga ya Pak? Berarti ini diakibatkan dengan curah hujan tinggi atau gimana Pak? Curah hujan tinggi ya Pak ya? Ini upaya sementara di air masang gede untuk apa pasien gimana? Jadi pasien kita evakuasi dengan tempat yang lebih tinggi, pompa terus jalan. Ini nanti kalau kita buat tanggul untuk pintu masuk air, kita tanggul sementara pakai tanggul pasir. Kalau saya kan tadi malam baru datang Pak. Baru datang ya? Terus terjadi hujan dan banjir sekitar jam 1 sampai jam 5. Oh, jam 5. Terus ketinggian air juga terus masuk ke ruangan sini Mas? Iya. Oh, sampai satu lutut. Satu lutut. Nah, ini rencana Ibu mau dievakuasi atau gimana nanti dipindahkan? Iya, ini ada evakuasi ke tempat yang lebih nyaman. Oh. Karena di sini tinggal satu. Kalau yang lain kan meskipun banjir tapi enggak terlalu tinggi. Oh, kalau Ibu yang sakit anak atau? Yang sakit anak. Anak. Oh, iya. Sakit apa, Pak? Sakitnya itu muntah-muntah, Pak. Muntah-muntah. Jangan lupa subscribe ya!